rasane manyu enak tenang dik. Ora rugi aku nek kowe bojoku dik. Alah Mas, Mas omong tok. Di atas dhuwit ae ora tau kelon bedino. Dhuwit iku mbok digo lapo sedinane? Tuku ngobong ambekmu anger dino. Ono mbok go tuku krime bojone ben bojone cayu mulus koyo dicapelen ngono. Apa jadi kurang tau deh, dilek menjatah awakmu kompensasi ya tak wani duit loh kaya ini sedikit lah, yoi wukun ya mas belum lanang ngelambut ngerokok ya kedua ngelanang jadi ngerokok kopi taruh udut, wah seger lagi tau tak tenang bersarapan, ngopi terus udut, wah soto dulu. Misalnya 16 batang rokok, terus sekarang menjadi 8 potong bungkus apa batang rokok saja, ya. Terus menyibukkan diri dengan aktivitas bapak. Pekerjaannya apa ya bu?
Niku lho, tembangan. Oh, tembangan. Banyak minum air putih juga, ya, itu penting. Terus meningkatkan istirahat juga, istirahatnya harus diatur, ya Pak ya. Iya, Dok. Terus berapa? Aja kita itu terus ngorong, kok saya setali sama mama. Terus hindari ya, hindari baju atau spray bedau rokok. Bajunya yang mungkin kan merokok ya Bu ya. Otomatis kan kalau Bapak merokok kan bajunya juga ikut merokok, itu bau rokok juga. Itu harus dicegah juga. Ganti rokok dengan memakan permen. Nah ini Pak, kira-kira bisa apa enggak? Iya Dok. Ya. Sama meminta dukungan sama orang-orang yang terdekat. Misalnya yang dekat sama istri, sama anak. Sudah punya anak berapa Bu? Oh, belum punya. Udah menikah berapa lama? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Nanti sama ya. Kakak rokok, mamanya marah, ternyata tembok. Jangan. Iya, bisa karena ini di sini juga ada apa? Bisa dari obat dan produksi juga. Ya. Terus ada yang ditanyakan lagi? Ini nanti saya kasih resep, bentar itu ya resep ya. Makasih, Dok. Harus berhenti merokok ya. Enggak boleh sama sekali, Dok. Iya, ya jangan langsung berhenti. Biasanya kan kalau berhenti. Biasanya kalau berhenti kan tidak bisa. Itu dikurangi dulu. Dan misalnya satu harinya 16 datang, terus akhirnya diganti dengan ganti. Ini karena paru-parunya apa? Gejala saya kasih obat ya. Iya Dok. Terima kasih Dok. Dokter terima kasih atas sarannya dan motivasi buat suami saya. Semoga dia sadar tidak rokok lagi. Iya Mbak ya. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Ayo Pak, ini resepnya ya. Oh iya iya. Jangan lupa kalau masih ada terusan kontrol kembali ke rumah sakit. Iya iya. Terima kasih ya Sus. Ambil obat di apotek ya. Pak, ini obatnya di WC. Bidang mati, udah mari ya Pak. Bisa ngono aman. Ini obatnya. Ini lho batang gede ini. Terus-terus no, udut ngobong lambe nanti dino. Ngolak aku tak kawin aku wae. Ini dicekok di besek bendong mari. Wow, sama. Wah, mau begini tak servis total pokoknya. Ya, total, cok. Belum mah.